Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'amalana bi asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihu Rabbi'ah zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
buatlah silang-silang. Nanti umatnya Nabi Muhammad ketemu si groming-groming ini, si mencorong-mencorong. Mereka mergolong pun itu labuk di hudung. Sebenarnya lebih limau hudung-hudung, sesama pengen bagulan, pengen bagulan hudung di si laris hudung kok laris lantep adiknya perjalanan. Kecocokan bocor tak kira, tak wudhu, selamat. Dijamin. Anak-anaknya itu kok kembas, kok kembas bocor, mesti tak batal sampai. Iya, karena untuk hanya dengan jalan untuk umum sana tak batal, cendol wudhu, kaya orang yang musibah, mesti selamat. Kok kekreset, kok tiba, itu mergul mau mesti harus batal. Tapi sampai andai kan gak batal, tetap diwudu. Gak kira, kaya selamat. Gak kira selamat, gak kira yang musibah. Cuma wudu. Gusti Allah mewajibkan sholat lima waktu demi kebaikan. Awak iso masuk asar maghrib, sholat itu bola ketua ini panggilan sholat maghrib lelong di lelong di orang-orang yang kita katakan posa salam posa sakulang di sana dolim, berarti Gusti Allah ya oke, Gusti Allah berarti dolim demi kebaikan, demi kebaikan yang manusia nih mesin, mesin selep, selep itu nyelepeh, gak rusak. Dia nyelep, dia masuk, dia nyelep, dia masuk. Setahun, mangai, nyelepeh, maka di asuno, waduh. Waduh dia kok, mesin-mesin di bawah disampingan itu loh, dia butuh masuk. Memilai, mangai. Maka masa ulang di tokoh, masuk, ini awal, ini. Demi kesehatan, demi kebaikan sampai yang diri besok di suaraku yang akhir menurutmu suaraku yang sekarang menurutmu suaraku yang kosong menurutmu suaraku demi kebaikan manusia itu sendiri. Jadi anaknya Gusti Allah gawe syariat wajib sholat, wajib poso duduk boleh dikorban sedekah, dikongkong zakat, dikongkong berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, ikut demi keapian yang menusun ikut di para terbelamu rokok jembatan berbuat dolim. Dolim itu apa ya? Dolim itu nganiyoy. Nganiyoy itu bro, gawe lara ning wong menyakiti orang lain, menyakiti orang lain, orang dengan fisik, sama mencotos, ada orang laku dijegal, nanti berduduk, ada orang dijotos, dikagel, ngablek, jegit uang, menyakiti, jenenge menyakiti, atau apa? Dengan perasaan, menyakiti dengan perasaan apa? Ngerasani ngelak-ngelak nih ngelak-ngelak ini sebut ngerasani cangkuk nih, cangkuk nih, semata nih, kayak udah aduh, kira-kira lek ngomong ini syukur mencokok. Jadi perasaannya orang lain itu luka, sakit, hatinya sakit, perasaannya sakit. Ya itu jendengnya gak? Sama tau disini wong? Tau disini wong? Yang pernah disini wong ngacung? Ngacung habis ya. Nah sama sing salah, pelajaran sama yang dalam. Nah sama gak keliru,
Kalau iku jenenge sing nggegeri sampeyan iku dalem menyakiti dengan bahasa. Dalem menyakiti orang lain dengan fisik, sama dijopel, sama ditambrek, diserampang. Jadi dua itu calon. Nah, orang lain apa dirasani, dilokni. Ya ibadhi kira-kira kamula ingsun ing dalem Gusti Allah iki. Kulo nyuwun kali saben-saben sira kabeh kudu kokan kesasar. Ila mangga kecoba wong ate kudu kan amkan awet pintu dosa ingsun ing man. Fastah kudu mangga amriya pintu dosa kabeh ingsun. Antiku mangga mulai mangga mulai hidup sama insun insirat kabe. Pada dasarnya setiap orang itu kesasar, kabe orang jadi kesasar. Apa kesasar? Gak ngerti betul. Kalau orang pinter iku sing pinter nobus dungi kabe orang ini gak ngerti kesasa budaya negara tiap orang Islam untuk tapi mau agama Islam orang Papua ya orang Sulawesi itu gak ngerti untuk sama dilahirkan yang babak yang Jawa wis padang agama Islam padang pakai ustaz tempat ngaji untuk itu sih jalan yang lebih mesti apa kok untuk gak dilahir nanti kono ya kan yang laku lain pada dasarnya semua orang itu apa kesasar butuh orang ngerti apa orang yang lebih bisa pintar sekolah dulu itu sih mulai pengertian sing pinter no Gusti kaya tiang-tiang di sekolah sekolah pancet bubu tawuran, maksudnya tawuran hari belum tadi wujud ke sebelumnya kenapa mereka gak mendapatkan hidayah kalau sekolah bubu kok pinter makmur perbaiku oleh hidayah ya peruntungnya anak itu manut diomongi wong tuane kok untungnya anak itu manut diomongi karo gurune akeh lho pasti sekolah tawuran gak tawuran bos apa tuyul ngelimput ngelimput hanya ngelimput gak akeh di sekolah ngelimput jenenge gak oleh itu gak oleh dari di sekolah tiba ngelimput lah, jadi gak mendapatkan hidup ya, kok orang di sekolah terkumpul panggung berarti oleh hidayah sing paling hidayah Gusti apa namanya? Sing ngaji itu ada angke sing ngaji, sampai itu Gusti aku angke kesel titi gak mudah jajah ya kata titi gak mudah udang titi gak mudah jadi jalur hutan, bulu di Allah bulu hutan, tu di paling hutan kemana? Kabudayaan. Kok jadi jalur hutan? Berarti mereka itu mendapatkan tidak? Ya, jadi bulu di Allah tetap jalur hutan, dua hutan tetap hutan. Iku sih benar. Jalur hutan, dua hutan kemana? Lalu kabudayaan. Jadi semua orang itu tersesat. Gak ngerti gak ngerti. Duduk. Oh kok orang pintar kayak Gus Maaf. Kok iso ngaji. Kok orang hidayah. Kok yang kasar dia. Kok yang manut. Kalau gak ngaji di Mordono. Kok yang manut. Tapi alhamdulillah. Nomor. Tambah-tambah. Kok yang manut. Berarti apa mendapatkan hidayah.
Duduk pinter itu bukan kerja pinter itu ambil duduk dime pinter itu dime. Maka maka fastah bumi maka amriya itu jalwa lidah. Saya sholat sama ya, saya sholat ikhtina surat kalau mustaqim itu bentuk penghambaan. Berarti rumah saya ini sama ini apa? Sama ini duduk hebat ya. Jadi orang Islam hebat ya. Orang yang sholat itu merasa sebagai hamba. Kurang sani ya Allah, aku ini orang tersesat, aku ini goblok, aku ini gak ngerti ya Allah. Jaluk itu doh, jaluk pengertian. Ihdinash shirotol mustaqim. Ihdinash mugi nuduhake panjenengan ing kula asyirata ing dalan al-mustaqim akan jejeg. Kira-kira dalan ini apa Gusti Allah? Masa depan ini bakatku kira apa? Perbanyakku kira-kira ini apa? Kan gak ada terus kan? Lalu maka mesti padang-padang mocok ihdinash shirotol mustaqim. Mocok apa ya? Abdi wala ini guru di Bisma mocok pake aku 500 tapi ini diangkat 500 kan tiket tayang bisa ini ya. Ini kita fokus satu titik. Ini kakak aja tayang ingin melihat masa depan sampe ya. Dari Tuhan sih bener yang Tuhan itu bisa berang ada orang nomor itu sejati tunggal sejati ya. Panya roti berwati untang yang nyeroto berwonang tangan panen yang roti berwonang dikawai sekili mekjol dikawai sekili kerajaan yang lalu dikit-dikit sih dikawai kaki hitam nih yang roti berwonang dikit-dikitnya kok kuliwan yang tinggi segoro panen makanya sih ngeledok ya kayaknya aku ya. Kalau saya jadi dulu kebalan ilmu sakti, dulu sufi, pegawai dong, tapi sufi. Tapi ini karena kesalahan dia apa? Ingin jadi youtuber, youtuber ya ya. Kenapa zaman terus ini nasional kotor? Alfa di asmi dari waktu ke waktu masam dengan roti lalat, roti lalat nanti kalau tidak nanti tidak nasional. Surat Al-Fatihah nama kalian untuk kalimat Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, jam setengah ini. Mari, kami akan terus. Suri, matanya main. Suri, akan pun. Dengan pertama tak berhasil, kedua tak berhasil. Suri berhasil. Supaya aku, ono rahasia. Ono rahasia. Eh, Al-Quran. Kamu ini, rahasia di dunia kira. Dunia itu masih berat. Cakrawala, planet itu kok kapal kapal mau langit bumi sama ini kan bumi bumi ya planet dan planet kalau di sini sampai itu apa nih bumi itu apa kurung nih dunia kan nanti nanti boleh dunia boleh kok dunia terus nanti dunia kok boleh dunia. Tapi ini disampe, nasi goro, kalau golek iwa, kalau golek iwa kan, golek iwa itu kalau masih mancing, mancing situ, itu ke situ, nah itu, pancing situ, pancing situ, di pancing 10, nah itu 10 itu 5 kan, cerdas berarti, pancing situ aja ngomongin, malesan ini itu pancing situ, nah itu paling situ, pasang sih, akal yang ke, pasang ini sepuluh, dibantu oleh pintu, gelis, berarti cara, pinter caranya boleh, iya, ini sepuluh, kan boleh sepuluh, asal boleh sepuluh, lagi berjalan, dibantu oleh sa, ayo, simpannya sepuluh, kalau jalan, cerdas ini, jangan. Orang kesukaan berhubung, berhubungan, berhubungan, maksudnya capi.
akeh banget akale. Lan aku ngomong karo kuwi. Kuwi. Kanggo sadar, terus sampeyan iku sing akeh wong sing ketemu berapa kilo kecepatan kapal iki. Bandar iwake, bandar kapal iwake. Karena saya orang akalnya kena akalnya cara ni boleh cara boleh dunia yang orang memberi dunia boleh dunia sama sebagai ini memberi dunia ini macam ni bakat esame bakat esame oh macam ni bakat lain tu boleh tunjuk lepas tunjuk oh macam ni dia bakat dia oh kaki kau ni dibayi dibayi yang mana besar kami. Nek Gusti Allah bisa ngomong nih bakal memiliki. Nah, cuma nah, berikut tidak ketemu apa tak ketemu kejelon. Maka dia terpendam jeruk di sana. Kawan nih boleh tantangan. Ditantang. Maka itu kejelon jatuh sebesar kapok. Ya, wis orang-orang yang sukses jatuh bangun yang dia sukses. Ini dulu, bangun ini dulu, boleh dulu. Tutup kan kalian yang mengerti, jadi bakal ini apa? Boleh ketentu, jadi apa berapa-apa? Kamu dengan apa ini buat modelnya otot, orang si otot. Sufi, sukses. Orang sedang otak orangnya, cuma sukses. Berarti apa? Dia itu pandai mengembangkan bakatnya. Jadi siapa? Kamu bakat ngomong pun, dia cukur. Cukur. Nanti dongnya bu, orang sedang nyantet. Alhamdulillah, terima kasih. Itulah surat-surat yang sudah berhasil dan akan berhasil.
benar-benar